Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Hadirin yang saya hormati, kalau jumlah hari puasa sudah sempurna, tuntunan yang kedua dari Al-Quran, walitukabbirullah, hendaknya engkau agungkan nama Tuhanmu, takbiran. Takbiran itu bisa sendiri, bisa berjamaah, bisa di rumah, bisa di masjid, bisa di surau, bisa dengan pawai keliling, asal dilaksanakan dengan tertib dan tidak mengganggu lalu lintas umum. Prakteknya yang terjadi, pawai keliling itu mengganggu ketertiban umum, perang petasan, mengganggu lalu lintas. Terjadi macam ada yang takbiran bawa bendera partai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini takbir politik. Hadirin yang saya hormati, kalimat takbir dalam kondisi kita, saya ingatkan kepada satu ungkapan Bung Tomo. Bung Tomo, pelaku sejarah, tokoh 10 November yang dikenal sebagai Hari Pahlawan, dalam satu pidatonya saya ingat pernah berkata, andai kata tidak ada kalimat takbir, ini ungkapan Bung Tomo, andai kata tidak ada kalimat takbir, saya tidak tahu dengan apa saya harus menggerakkan putra-putra terbaik bangsa untuk bangkit berjuang melawan penjajah. Ketika Allahu Akbar itu lodo, kelihatannya kecil, meriam enggak meleduk. Dahulu orang-orang tua kita cuma ada dua kata, merdeka atau mati. Tidak berpikir, nanti kalau menang dan merdeka, saya jadi wali kota di mana? Kalimat takbir, bangsa ini harus bangkit dari keterpurukan. Bangsa ini harus bangkit mengejar ketinggalan-ketinggalannya. Bangsa ini tidak boleh terpuruk terus. Dan semangat takbir harus menjiwai kita. Tidak ada capek dalam perjuangan. Tidak ada puas dalam upaya. Keberhasilan cuma pengantar ke arah keberhasilan yang lebih baik lagi. Walitukabbirullah, hendaknya engkau agungkan nama Tuhanmu. Nama Allah menjadi motivasi besar dalam kehidupan kita. Ini pesan Quran Al-Baqarah 185. Pesan kedua, setelah sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu, agungkan nama Tuhanmu. Takbiran. Kalimat takbir sendiri kalau kita lihat, pada kalimatnya ada kata La ilaha illallahu wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wahazamal ahzaba wahdah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Esa, tidak beranak, tidak diperanakan. Wahdah, tidak bisa diumpamakan dengan apapun. Sadaqa wa'dah, Allah yang maha menepati janjinya. Wa nasara abdah, Allah yang maha menolong hambanya. Kalau bukan kebesaran Allah, berat berjuang Ramadan ini. Melawan musuh yang tidak nyata. Puasa itu kalau olahraga golf. Benar Pak. Kalau tinju lawannya kelihatan. Betul. Sepak bola musuh kelihatan. Bulu tangkis kelihatan. Golf. Siapa musuhnya? Itulah puasa. Menghadapi musuh yang tidak kelihatan. Itu lebih berat daripada perjuangan mengangkat senjata. Lebih berat daripada berjuang mengorbankan harta. Tapi kalau di bulan Ramadan saja, Rasulullah menang dalam perang Badar, itu harus jadi sumber motivasi. Dengan kalimat takbir, dengan keagungan Allah, bangsa Indonesia harus bangkit dari keterpurukan. Ibu bapak hadirin yang saya hormati. Jadi
Bukan akhir Ramadan lalu sibuk beli baju. Boleh, boleh, tapi bukan itu yang utama. Laisal Eid bilibasin jadid, walakinnal Eid bita'atin yazid. Idul Fitri bukan pakaian baru. Idul Fitri adalah ketaatan yang meningkat, yang telah ditempa, digojlok, digembleng oleh Ramadan. Jadi kalau Ramadan rajin baca Quran, lalu selesai Ramadan sayonara Quran, latihan tidak berhasil. Ramadan rajin ke masjid, selesai Ramadan selesailah ke masjid. Awal Ramadan full house sampai ke halaman, akhir Ramadan cuma imam berdua tikar. Masjid kembali senyap, padahal masjid adalah pusat kegiatan umat. Saudara lihat dari sejarah, ketika hijrah ke Madinah, Rasul singgah di Quba. Apa yang beliau lakukan? Membangun masjid. Ketika sampai di Madinah, kesibukan pertama beliau apa? Mencari rumah dinas? Bukan. Kesibukan pertama beliau mencari lokasi di mana membangun masjid. Isra dan Mi'raj, perjalanan besar dimulai dari masjid ke masjid. Ini indikasi masjid memang merupakan pusat kegiatan umat. Umat Islam dengan masjid seperti ikan dengan air, tidak boleh pisah. Ada ikan yang tidak betah di air? Ada. Ikan mau modar. Kalau umat sudah mulai menjauhi masjid, jiwanya yang akan mati. Kalau jiwanya mati, jasadnya masih hidup, itu namanya bangkai berjalan. Walitukabbirullah, engkau agungkan nama Tuhanmu. Takbiran. Setelah berjuang penuh membina takwa, mengharap ridho, mengendalikan nafsu. Ingat loh, puasa itu bukan menghilangkan nafsu, mengendalikan, menempatkan pada tempatnya. Manusia tanpa nafsu bukan manusia, tapi manusia yang disetir nafsu turun jadi binatang, bahkan lebih rendah daripada binatang. Puasa ini menempatkan nafsu di tempatnya. Hai laki-laki, kamu nafsu sama perempuan? Betul, Pak. Perempuan suka laki-laki? Betul, Pak. Boleh lewat sini, lewat pintu yang disebut nikah. Ini nafsu disalurkan lewat pintu yang disebut nikah. Jangan seperti ayam, kawin tiap malam, nikah tidak mau. Hai manusia, nafsu kepada materi, kepengen kaya? Iya, Pak. Boleh. Usaha yang halal, jual beli yang halal. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah halalkan jual beli. Jangan ingin kaya lalu makan renten. Ingin kaya lalu korupsi. Ingin kaya lalu buka peternakan tuyul. Manusia ingin berkuasa? Boleh, tapi tetap punya etika dan moral. Jangan ingin berkuasa lalu fitnah. Ingin berkuasa lalu mengadu domba orang. Ingin berkuasa lalu menghalalkan segala cara. Puasa menempatkan nafsu pada tempatnya. Manusia yang dikendalikan nafsu lebih puas daripada binatang. Saya punya ungkapan lama. Sepuas-puasnya kerbau, makanannya tetap rumput. Saya belum pernah dengar ada kerbau terlalu puas lalu makan roti. Betul. Tapi manusia kalau sudah dikendalikan nafsu, manusia bukan cuma makan nasi, aspal, semen, kertas, minumnya solar, jauh lebih puas daripada binatang. Inilah puasa. Arep wong ke wong. Agar manusia itu jadi dirinya, fitrahnya. Jangan dikendalikan oleh nafsu. Kita ini sudah diciptakan fi ahsani taqwim. Masya Allah. Hadirin, yang ketiga pesan Al-Baqarah 185 tadi. Setelah sempurna jumlah bilangan hari puasa, lalu mengumandangkan takbir, membayar zakat fitrah,
Kenapa itu kita lakukan? Mengagungkan nama Allah. Alama hadakum. Agungkan nama Allah yang telah memberikan hidayahnya kepadamu. Masya Allah, ini hidayah. Kita bersyukur.